basah bayangan rinduku, kenangan manusia jiwa. Assalamualaikum, saya Muhammad Mirza bin Arifin, nombor metrik 259973 dari PSUUM JB. Kami dari kumpulan WeCare akan membentangkan mengenai program eCare Because WeCare, di mana untuk melaksanakan program ini beberapa modul telah ditetapkan sebagai panduan untuk e-pembelajaran. Untuk meneruskan pembentangan ini, rakan kumpulan saya akan mengupas setiap modul yang kami telah sediakan. Dipersilakan. Assalamualaikum Prof. Encik Ahmad Shubi bin Zulkifli. Nama saya Azrul Hisham bin Ahmad, nombor metrik 259786, bersama ahli kumpulan Siti Salwa, Muhammad Amrizal, Jali Anak Nyabong, Wan Kamaruzaman, Parulian dan Wan Hamidi. Okey, di sini kita akan membuat tajuk yang kita pilih ada program eCare Because We Care. Di sini saya akan bacakan beberapa modul di bawah tajuk ini. Okay, saya mulakan dengan modul yang pertama, iaitu asas pertolongan cemas, iaitu tujuan dan prinsip pertolongan cemas itulah. Okey, maksud pertolongan cemas ini adalah satu bantuan permulaan atau rawatan pertama yang diberikan kepada seseorang yang telah mengalami kecederaan ataupun mengalami sebarang kemalangan, kecemasan atau sakit secara mengejut sebelum tibanya ambulan ataupun sebelum kita hantar mangsa tersebut ke hospital. Tujuan utama pertolongan cemas ini dibuat adalah satu, untuk kita menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mengurangkan kesakitan dan penderitaan mangsa tersebut. Yang ketiga, mengelakkan keadaan mangsa menjadi lebih bertambah buruk ataupun lebih parah. Dan yang keempat, menggalakkan rawatan dan pemulihan mangsa dengan segera. Okey, muka surat yang seterusnya adalah prinsip pertolongan cemas tersebutlah. Yang satu, menyelamatkan nyawa, iaitu sekiranya terhenti denyutan jantung dan pernafasan, berikan bantuan pemulihan pernafasan dan jantung setiap saat adalah penting. Berhentikan pendarahan dan pulihkan renjatan, salah satunya mengelakkan dia mengalami lebih stres. Yang kedua, mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk, iaitu mengurangkan pergerakan, buat apa yang kita tahu saja, tak perlu lebih. Kalau kita tak tahu, kita tak payah buat. Melindungi pesakit dengan bantuan persekitaran alam semula jadi. Jangan memberi sebarang makanan atau minuman melalui mulut, cuma perlu basahkan bibir sahaja sekiranya perlu. Yang ketiga, kita memberi kelegaan dan keselesaan kepada mangsa tersebutlah. Kita jangan bagi dia, kalau dia rasa sakit, bertambah sakit, iaitu dengan memberi semangat yang kuat kepada pesakit yang masih sedar. Jangan tinggalkan pesakit tersebut bersendirian. Pastikan keadaan pesakit dengan kita memeriksa nadi dan pernafasan dia lah. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan menanggalkan pakaian mangsa. Hanya melonggarkan pakaian tersebut dengan tujuan dapat memudahkan urusan pernafasan dan dapat membantu memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa, membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital. Itu saja untuk slide saya dan akan disambung oleh rakan saya yang lain. Terima kasih Prof. Selamat sejahtera, saya Parulian Anak Dennis, nombor metrik 260178. Saya akan teruskan dengan alat kotak pertolongan cemas. Di sini kita boleh lihat alat kotak pertolongan cemas mengandungi 13 peralatan. Yang pertama adalah triangular bandage ataupun kain anduk.
digunakan untuk mengampu bagian kecederaan ataupun kepatahan, juga membalut luka ataupun pendarahan yang didapati pada kepatahan tulang. Yang kedua adalah sterile eye pad untuk melindung mata yang tercedera ataupun terkena benda asing. Benda asing ini seperti kaca ataupun apa-apa saja boleh masuk ke mata kita. Yang ketiga adalah non-sterile gauze ataupun sterile gauze, melakukan pencucian ataupun pembebat luka, membuat balutan ataupun memberi tekanan pada pendarahan dan menstabilkan kepatahan. Yang keempat adalah elastic bandage ataupun crepe bandage dan juga raw bandage, digunakan untuk menstabilkan kecederaan atau kepatahan atau untuk balut luka dan juga kecederaan ringan. Nah, di sini ada contoh yaitu terselio. Yang kelima adalah glove disposable ataupun non-sterile, digunakan untuk melindungi diri dari sebarang cecair badan ataupun sumber jangkitan. Yang keenam adalah scissor untuk memotong gauze ataupun bandage. Yang ketujuh adalah etching tape. Ini yang digunakan untuk melekat balutan dan pembebat. Yang ini digunakan untuk mengemaskan balutan supaya tidak terbuka lah. Yang kedelapan adalah sterile multi trauma dressing. Ia digunakan untuk pencucian ataupun pembebatan luka. Yang kesembilan adalah alkohol prepet, digunakan untuk mencuci sebarang benda asing ataupun kotoran pada luka sebelum dibalut. Yang ke-10 adalah cotton bud, digunakan untuk mencuci luka pada kawasan yang sukar. Yang ke-11 adalah macam mana pernah nih, Erifnen ataupun ubat kuning. Ini adalah ubat antiseptik ataupun untuk elak kuman lah. Yang ke-12 adalah Dettol. Dia digunakan sebagai antiseptik dan digunakan sebagai cucian luka luar sahaja. Yang ke-13 adalah LMS solution, iaitu minyak kuda, digunakan untuk melegakan kesakitan otot. Teruskan dengan kecederaan tisu lembut. Definisi kecederaan tisu lembut ialah luka ialah sejenis kecederaan kepada tisu-tisu badan yang mengakibatkan pengaliran darah di bahagian luar ataupun dalam badan disebabkan alat tajam ataupun tumpul. Di sini pendarahan kecil, pendarahan eksternal iaitu bahagian luar seperti bahagian kulit lah yang senang dilihat. Seterusnya adalah pendarahan internal tanpa kesan. Biasanya pendarahan seperti ini sukar dilihat dan hanya akan menyebabkan kesakitan, tetapi kita tak tahu mana pendarahan tersebut. Yang seterusnya ialah pendarahan internal di bahagian dalam, yang ini juga sukar dikesan. Yang seterusnya adalah pendarahan kecil terbagi pada tiga, yaitu pendarahan eksternal di bahagian luar dan juga pendarahan internal di bahagian dalam dan juga pendarahan internal tanpa kesan. Pendarahan eksternal bagian luar adalah luka terhiris disebabkan benda tajam seperti pisau. Contoh lain seperti kaca lah, sebab dia pun tajam. Ianya luka terkoyak disebabkan cakaran binatang atau luka berdarah terkena paku tepat benda tidak tajam. Luka tembus seperti kena tikaman pisau ataupun jarum. Yang pendarahan internal pula seperti perut, muntah berdarah,
Muntah berdarahnya biasanya kita boleh tengok muntah kita tu berdarah, tapi kita tak tahu punca pendarahan tersebut. Seterusnya adalah rahim, tumpahan darah sering berlaku pada wanita. Seterusnya adalah tali usus. Ini adalah darah pada dubur. Yang seterusnya adalah buah pinggang. Ini boleh menyebabkan kencing berdarah. Seterusnya paru-paru ataupun saluran pernafasan. Kita boleh kesan melalui batuk-batuk berdarah. Yang seterusnya adalah tengkorak. Darah mengalir melalui telinga dan hidung. Ini jarang berlaku lah, tapi seperti yang saya pernah lihat adalah orang eksiden dan darah keluar daripada hidung dan darah. Ini ada bukti lah, ada punya tengkorak tu rasanya dah pecah lah tu. Yang ketiga adalah pendarahan internal tanpa kesan seperti limpa dan hati pecah. Dan contoh yang kedua adalah pendarahan dalam otak. Ini amat sukar untuk dikesan, melainkan berjumpa dengan doktor. Yang seterusnya adalah jenis-jenis luka. Jenis luka terbagi pada dua kategori, yaitu luka terbuka. Luka terbuka merupakan luka teruk yang melibatkan organ-organ lain, menyebabkan tumpahan darah yang banyak, rencatan dan juga jangkitan kuman. Yang jenis luka yang kedua adalah luka tertutup. Kebiasaan kulit tidak pecah, tumpahan darah terjadi dalam dalam tisu dan bahagian yang tercedera menjadi lebam. Ini agak sukar untuk dikesan kerana ianya dalam, melainkan ia menimbulkan simptom-simptom seperti berikut, yaitu lebam. Ini adalah contoh-contoh luka terbuka dan juga luka tertutup. Oke, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Wan Hamidi bin Wan Ibrahim, nombor metrik 260264. Okay, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis luka. Jenis-jenis luka terbahagi kepada dua kategori, iaitu luka terbuka dan juga luka tertutup. Okay, luka terbuka biasanya luka teruk yang melibatkan organ-organ lain, menyebabkan tumpahan darah yang banyak, renjatan dan juga jangkitan kuman. Okay, luka tertutup pula kebiasaannya kulit tidak pecah, tumpahan darah terjadi dalam tisu dan bahagian yang tercedera menjadi lebam. Okay, kebiasaannya luka tertutup ni apabila kita terhantuk ataupun terkena objek tumpul. Okay, di sini kita boleh lihat antara contoh-contoh gambar luka terbuka dan juga luka tertutup. Okay, rawatan pendarahan eksternal secara umum. Okay, luka-luka kecil. Okay, luka-luka kecil juga memerlukan pembalutan kecil seperti plaster sahaja. Dan juga perlu diberikan untuk mengelakkan risiko jangkitan kuman. Dan antara langkah-langkah rawatannya adalah seperti bersihkan tangan dengan sabun. Jangan sentuh luka dengan tangan kotor. Cuci luka supaya tidak dijangkiti kuman. Keringkan menggunakan tisu atau tuala yang steril. Dekatkan plaster mengikut saiz luka. Jangan bercakap atau batuk ke arah tempat luka. Gunakan pembalut untuk memegang plaster. Okay, semua ni untuk mengelakkan luka kita dijangkiti kuman lah. Okay, luka kecil yang ada benda asing. Okay, sekiranya ada benda asing yang sukar untuk dikeluarkan dari luka seperti kaca yang terbenam atau objek-objek lain, jangan keluarkan objek tersebut kerana dengan tindakan tersebut akan mengakibatkan lebih banyak kerosakan pada tisu dan juga menyebabkan pendarahan lah. Matlamat rawatan adalah untuk mencegah pendarahan tanpa menekan atau mencabut objek dan mendapat rawatan perubatan. Okay, sekiranya kita dalam situasi ini, seeloknya kita jangan keluarkan objek yang terbenam itu, dan seeloknya kita terus ke hospital lah, jumpa yang lebih pakar. Okay.
Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya bernama Wan Kamaruzaman Dewan Rosli. Nombor matrik 260265. Hari ini saya akan menceritakan tentang langkah-langkah rawatan bagi merawat luka. Pertama sekali, bersihkan tangan dengan sabun agar tidak jangkiti kumanlah sebelum sentuh luka tersebut. Jangan sentuh luka dengan tangan yang kotor. Keringkan perlahan-lahan menggunakan tisu atau tuala yang telah disteril. Kawal pendarahan dengan menggunakan tekanan yang tegur ke atas kedua bahagian atau sekitar tepi objek. Kalau kita luka tu, kita kena tekan agar tekanan tu tinggi kat luar supaya menghentikan darah daripada terus keluar lah. Kemudian tutup luka dengan sekeping pembalut kasar untuk mengurangkan risiko jangkitan kuman. Lepas suci tu kena tutup dengan kain lah untuk mengelakkan daripada terdedah dengan jangkitan kuman. Seterusnya, buat balutan sekeliling objek sehingga boleh membalut tanpa menekan objek. Itu antara langkah-langkah merawat luka lah. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang antara jenis balutan luka lah. Terdapat 6 jenis balutan luka, iaitu yang pertama luka tangan, kedua luka dada, luka di bahu, luka di paha dan juga luka siku dan luka di lutut lah. Kena 6 bahagian ini mempunyai 6 jenis cara balutan yang berbeza lah. Antara kain pembalut yang boleh digunakan untuk membalut luka terdapat 4 lah. Pembalut segitiga, pembalut lebar, pembalut kecil dan juga pembalut gulung. Keempat-empat ni boleh digunakan lah untuk membalut luka-luka di bahagian mengikut kesesuaian. Okey, seterusnya saya akan menceritakan juga terdapat beberapa jenis kain amdoh lah. Kain amdoh ni memang digunakan untuk merawat ataupun membalut luka lah kerana dia sesuai dengan keadaan kain yang kering dan juga senang meresap. Terdapat 4 jenis kain andur yang saya boleh ceritakan, iaitu yang pertama andur besar untuk luka-luka yang besar seperti untuk membuat balutan di tangan yang tak di bahu sekiranya mengalami sebarang crack ataupun retak ataupun patah. Yang kedua, andur kecil untuk luka-luka yang kecil. Yang ketiga, andur pergelangan. Jika anda mengikuti kursus PBSM ataupun Persatuan Belang Sabit Merah, dapat satu kain yang kain andur yang digulung-gulung menjadi bentuk cicing untuk digunakan bagi menahan siku daripada bergerak. Dan seterusnya adalah andur menaik. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Prof. Okey, kali ini saya akan meneruskan slide yang seterusnya. Nama saya Ajalian Ayabung, nombor matrik 259492. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan kecederaan tulang dan rangka. Kita fokus kepada jenis-jenis patah. Jenis-jenis patah ini terdiri daripada 4, iaitu tertutup, terbuka, patah rebung dan patah melarat. Patah tertutup ini seperti tulang patah di dalam tapi kulit tidak cedera. Maksudnya tulang kita patah tu tulang kita tak timbul lah, tak keluar pada kulit. Okey, yang kedua adalah patah terbuka. Tulang yang patah akan menunjuk keluar di permukaan kulit. Ini yang baru kita gelarkan patah terbuka. Tulang tu dia menunjuk keluar daripada permukaan kulit kita. Okay, seterusnya patah rebung. Patah rebung ni sebahagian daripada tulang yang patah. Ini berlaku apabila tulang kanak-kanak yang muda dan baru membesar itu cedera tetapi tidak patah langsung. Ini mungkin terbengkok seperti ranting muda. Okay, yang keempat adalah patah melarat. Patah melarat yang mengakibatkan organ sekeliling yang rosak seperti paru-paru,
yang rosak disebabkan oleh patah rusuk, patah tulang rusuk. Seterusnya adalah punca-punca patah. Punca-punca patah ini adalah berpunca daripada hentakan yang tepat dan kuat, boleh menyebabkan tempat yang menerima hentakan itu patah. Hentakan sipi juga boleh menyebabkan kepatahan, contohnya jatuh. Seperti anda boleh lihat dalam gambar-gambar tersebut, ini adalah merupakan salah satu contoh-contoh patah tulang. Okay, untuk seterusnya, tanda-tanda gejala patah. Yang pertama adalah sakit di tempat yang patah atau berhampiran dengannya. Yang kedua adalah bengkak dan lebam. Ketiga adalah tidak boleh menggerakkan bahagian anggota yang cedera. Keempat adalah perubahan bentuk jika dibandingkan antara anggota yang cedera dengan anggota yang tidak cedera. Sebagai contoh, kaki sebelah kanan kita patah di bahagian betis tulang ini. Lepas tu kita bandingkan dengan kaki sebelah kiri kita, sama ada saiz dia tu sama ke tak. Kalau belah kanan lagi besar, maksudnya tulang kita kemungkinan akan cedera atau patah lah. Lepas tu yang kelima adalah terdapat tanda-tanda renyatan. Renyatan ni seperti macam nyilu-nyilu sikit masa tu. Yang ini selalu kita tengok lah dekat macam contoh pemain-pemain bola sepak kan. Kita boleh tengok apabila mereka mengalami kecederaan atau patah tulang, terhincut-hincut dan sebagainya. Itulah tanda-tanda rejatan lah. Okay, untuk seterusnya adalah pengenalian tulang patah. Ampu atau sokong bahagian yang cedera supaya ia tidak bergerak, seperti yang kita lihat dalam gambar ni. Dia menggunakan sokongan tu dan angkat kaki sebelah kanan dia untuk mengelakkan kaki yang patah tadi tu jalan. Tadi akan mengibatkan lagi, apa orang kata tu, proses sembuh tu akan ambil masa yang agak lama lah. Nanti bila kita pijak juga, kita akan rasa sakit dan kemungkinan tulang yang patah tu kemungkinan sukar lah untuk sambung. Okay, tutup bahagian yang luka dengan kain bebat suci hama. Sokong anggota yang cedera supaya ia selesa. Okay, lepas tu dapatkan perubatan secepat mungkin. Itu saja daripada saya. Okay, sekian, terima kasih.